Seorang pengendara motor mengalami kecelakaan di Jalan Nyoman Ratu, Kota Palembang, Rabu 9 Februari 2022. Tampak pengendara motor diserobot oleh sebuah mobil berwarna hitam yang hendak memutar. Akibatnya sang pengendara motor pun terpental hingga beberapa meter. Beberapa orang yang berada di lokasi langsung berlari menuju pengendara motor yang jatuh. Pemilik mobil hitam pun ikut berhenti dan turun. Demikian Hot News Poskupang.com hari ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com. Seorang pengendara motor mengalami kecelakaan di Jalan Nyoman Ratu, Kota Palembang, Rabu 9 Februari 2022. Tampak pengendara motor diserobot oleh sebuah mobil berwarna hitam yang hendak memutar. Akibatnya sang pengendara motor pun terpental hingga beberapa meter. Beberapa orang yang berada di lokasi langsung berlari menuju pengendara motor yang jatuh. Pemilik mobil hitam pun ikut berhenti dan turun. Demikian Hot News Poskupang.com hari ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com. Seorang pengendara motor mengalami kecelakaan di Jalan Nyoman Ratu, Kota Palembang, Rabu 9 Februari 2022. Tampak pengendara motor diserobot oleh sebuah mobil berwarna hitam yang hendak memutar. Akibatnya sang pengendara motor pun terpental hingga beberapa meter. Beberapa orang yang berada di lokasi langsung berlari menuju pengendara motor yang jatuh. Pemilik mobil hitam pun ikut berhenti dan turun. Thank you.
hotnewsposkupang.com hari ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com.